ini pamnya Mas Arjun. Mas Arjun punya kambing. Di sini ada 300 ekor kambing yang dikembangkan. Sebagian besar adalah untuk diambil susu. Ini peternakan apa Pak namanya? KNF. KNF itu apa? KNF Kambing Nusantara. Kambing Nusantara. Kambingnya Bapak ada berapa? Ada di sini 250. 250. Terus produksi susunya? Saat ini kan belum semua produksi. Ya. Ya kira-kira 50-an. 50 ekor per cuma berapa 30 ekor. 30 ekor dapatnya sehari 50 liter. Terus susunya dijual umum atau di sebagian ada yang datang sini ya, sebagian pabriknya ke Boyolali, bukan Surabaya, tapi yang ambil orang Boyolali. Oh iya. Mas ya. Namanya siapa? Pak Kris. Ini. Gol. Bendol. Panggilan akhirnya gol. Umur berapa umur? Baru 59. Baru 59. Susu kambing kita lah. Seger. Tak kira mau karo ibu dasarnya. Enak tenang. Apa yang kamu ceritakan ini? Enaknya bukan enak. Aduh. Dunyo ki pancen enak tenan. Ora ono sing ra enak. Tergantung wong kan. Makannya makan konsentrat atau makan kurang siji? Oh, ini nyoba yang pakai madu. Kok madu enak tenan. Perbandingannya berapa? Konsentratnya berapa itu berapa? Sekali bucu lali anak. Satu kambing itu menyewa setengah kilo. Konsentrat. Seragen gitu loh. Ini kok seragen ramadi toh ya. Dari mana kok konsentratnya ya? Pokpan bukan? Bukan. Home industry. Ini sehari 50 kilo. 50 liter. Liter ya. 50 liter. Berapa per ya? Susunya kan? Ya. Dari 29 induan. Jadi satu induk rata-rata 2 liter. Ya. Yang terkurang sedikit. Ya. Ya merahnya sehari sekali. Dua kali. Dua kali pagi sore. Ya. Ya. Berapa per liternya? Harga? Ya. 30.000. 30.000. Itu pada anak umur berapa mulai diperah? Ya, kita mulai 1 bulan ke depan sih kan makan. Sampai berapa bulan? Kalau ukuran normalnya 8 bulan. 8 bulan. Iya. Masuk ke kawinan. Terus anaknya dikasih? Anaknya dikasih susunya dia, dia sampai usia 3 bulan. Oh, tapi di shot ya. Setelahnya baru dan okay. Bagus, usaha yang cukup menjanjikan. Oh, ini yang antri untuk diperah. Enggak marah dia diperah. Ini kambing-kambing yang proses breeding, pengkawinan dengan di induknya banyak. Ini perbandingannya laki-laki perempuan kalau ngawin kan berapa Mas? Mas kalau ngawin kan itu perbandingannya laki-laki perempuan berapa? 20 kalau koloni. Jadi koloni itu ada 20 ekor. Oh, satu itu 20. Waduh, kuat banget ya. Iya, kalau dibandingkan manusia. Luar biasa ya. Iya. Iya. Kalau satu ekor kan bisa kawin 4 kali. Satu ekor final. Per hari?
bisa kawin 4 kali. Jadi kalau satu jantan kawin 4 kali satu ekor, kalau 20 berarti kan 80 kali. Selama? Selama berapa? Berapa lama dikawin dengan? Itu ukurannya diturun itu 20 hari lah. 20 hari. 20 berarti 4 kali sehari. Ya usia kuat lah. Oh ini sudah selesai kawin? Sudah hamil. Oh, tapi nggak kalau hamil sudah nggak diperah lagi? Dan pembibitan dan sebagainya sampai pemanenan. Kalau dua ke sini, yang satu membibit di sini, terus mereka nanti jam tertentu bersama-sama memberi makan. Ngasih makan, jadi yang ngasih makan, mengambil makanan sama ngasih makan itu cukup 3 orang ya. Untuk 240 ekor ya. Terus yang satu tukang perah sama tukang kawin ya. Itu misalnya kalau tukang kawin itu artinya spontan aja, jadi kalau ambil jantannya dimasukkan otomatis dia sudah bisa sendiri kan. Iya. Nah, kali ini sudah cukup. Ini peternakan, wah kasih makan. Ini relawannya Mas Sigit kasih makan kambing. Iya, aduh kambingnya do seneng atine. Ya. Mas, macam ini mas. Ya. Sama pirang tahun nyambut gawe? 6 bulan, Pak. Oh, 6 bulan lagi anyar lah. Aslinya ngendi? Oh, tewel. Nek kae? Talang iki, Pak. Talang ya. Sing sregep ya. Sampai jadi pengusaha wedhus dhewe ya. Ya. Kok tak ngomongke masih ge sing nom-nom dikei modal ge. Ternak kambing. Ya. Ini yang baru nyedot susu. Wah, ini alatnya susu. Jadi kambingnya sehari bisa 2 liter. 2 liter pagi 1 liter, siang 1 liter.